Oke teman-teman, ya di video kali ini kita akan membahas soal sistem koordinat ya. Di layar handphone kalian diketahui sebuah apa namanya peta dari Pulau Bali ya, seperti ini. Kemudian kita diminta menentukan kota manakah yang terletak pada koordinat 9, D. 9, D berarti kita fokus dulu ke koordinatnya ya. 9 itu berarti yang mendatar. Ini ya, kemudian D itu yang vertikal. Kita hubungkan ya, hingga mereka bertemu di satu titik ya. Hingga mereka bertemu di satu titik ini dan ini. Nah, ternyata ini adalah kota. Saya nggak begitu terlihat ya, coba dibantu melihat ini kota apa kira-kira ya. Nah, ternyata bila kita amati lebih dekat lagi, di sini ada dua kota ya, yaitu kota Badung, maaf Kabupaten Badung dan Denpasar. Nah, karena yang diminta adalah kota, berarti ini adalah kota Denpasar. Oke, itu jawabannya. Terima kasih.